Katanya teman-teman ada murid pindahan baru cowok dari sekolah alam yang berbeda. Hai teman-teman. Nah, kenapa sih ada murid di sekolah di dalam sekolah yang berbeda? Itu ada murid di sekolahnya. Ku dengar-dengar ada murid yang memiliki darah suci di sekolah itu. Kira-kira siapa ya murid barunya? Siapa ya? Oh, anak-anak sebelum belajar lagi, Bapak Guru akan mengenalkan murid baru. Murid baru, silakan masuk. Kamu silakan memperkenalkan diri kamu sendiri. Halo semuanya, kenalkan nama saya adalah Ken. Silakan pinjam Ken dan saya adalah pindahan dari sekolah alam yang berbeda. Selamat berkenalan. Oh, jadi dia murid baru itu. Silakan duduk di samping rambut yang berwarna pink. Dari sekian banyak murid di sini, yang manakah ya yang memiliki darah suci? Aku penasaran banget nih, pengen ku habisin darah sucinya. Ini dia murid yang memiliki darah suci. Awas kau ya.